Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, jumpa lagi dengan saya di sini. Sekarang kita akan melihat dan membahas bagaimana cara bertanam singkong dengan mudah, murah, dan tidak membutuhkan biaya yang banyak. Kebun singkong kita ini dahulunya bekas bertanam singkong. Jadi sehabis singkong itu dipanen, kita langsung menanam tanpa mengolah tanahnya terlebih dahulu. Mari kita lihat bagaimana caranya supaya. Nah, ini kebun singkong kita, kebun singkong yang baru akan dirawat. Ini semaknya. Nah, ini baru dibersihkan kebun singkongnya. Jadi cara mudahnya begini. Setelah umur singkong 3 bulan, kita memotong rumput ini. Rumput yang ada di antara singkong-singkong kita ini. Dan bersih nanti. Setelah rumputnya dipotong, sudah semuanya dipotong, nanti kita akan mulai ke tahap selanjutnya, yaitu mengikis atau membersihkan rumput di antara ruangan-ruangan singkong kita ini. Kita bersihkan rumputnya dengan cara mengikis sedikit saja. Setelah dikikis nanti rumput-rumput ini kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu dengan memberi herbisida ke antara rumput singkong yang masih tertinggal rumput-rumputnya itu. Jadi bisa cepat mati rumput-rumput yang ada yang tertinggal
sehabis kita mengikis rumput ini. Itulah tahap-tahapan menanam singkong dengan mudah ini. Kita untuk tahap selanjutnya ini daun-daun singkong yang di bawah ini dipotong. Nah, ini contohnya di daun yang di bawah ini dipotong supaya nanti cahaya matahari masuk. Jadi kayak gini kegunaannya ini supaya batang singkong ini terkena sinar matahari, dan kalau sudah terkena sinar matahari nanti batang singkong ini keras, dan tahan terhadap angin. Kalau misalnya ada angin kencang, batang singkong ini tidak patah dan tidak tumbang di bawah angin. Jadi supaya dia keras, daun-daun yang ada di bawah ini, di bagian bawah ini dipotong supaya dia terkena sinar matahari, batang-batang singkong itu. Ini di bedangan tanam singkong ini kita kasih herbisida nanti supaya rumput-rumputnya itu mati. Inilah hasil dari pembersihan ladang singkong kita. Ini singkongnya sudah bagus kelihatannya. Nah, inilah caranya menanam singkong yang praktis dan mudah dan tidak banyak biaya. Nanti kita memberikan info-info selanjutnya tentang singkong-singkong yang ada di daerah kita ini, bagaimana caranya, dan tahapan selanjutnya kita kasih ke video-video yang selanjutnya. Untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya bisa berkembang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.